Aku gak ngerti bapak. Kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor Ahmad udah jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Lebih baik uangnya buat amal. Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Tiap bulan, dianterin ambil pensiun. Mat, antar bapak ambil pensiun. Minta motor baru. Di sini aja, Mat. Assalamualaikum. Pak, tadi siapa perempuan sama anak kecil yang di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Ini adalah tabungan bapakmu. Karena sedekahnya, anak-anak di sini jadi punya kesempatan belajar. Jangan lupa, di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya.